Meletup. Gawan yuk melalang-melalang guys. Wah ini lonyor. Barusan bunyi tekukur udah banyak banget di sini teman-teman. Kita tinggal mau cari sanggungan ya, yang enak buat nge-shot. Oke guys, terlihat tekukur. Udah teko siji kan. Kita siji. Baru sampai kok. Siji. Tiane padha mabur soalnya. Jarak piro, Mas? 56. 56 meter. Pas. Ruakmu ini ya? Pitik mah, pitik alas ya. Jelek, Rek. Bismillahirrahmanirrahim. Cakep. Pitik alas ini, aduh. Langsung jungkel. Mantap. Lah, kok jarak sak meneh yo. Piye yo, Ndul yo? Easy. Kok rada kapenak aku. Nyanggunge iki cedeken. Gak ono iki rada 100 meter ngono iki. 300 ah. Oke, nanti kita ambil. Ambil dulu guys. Oke. Tuh Mas Nuk mau pasang tiket sama ambil buruannya, poinnya tadi satu ekor. Oke, itu Mas Nuk udah ketemu poinnya. Mantap. Satu ekor. Mantap. Sanggungan VIP guys. Mantap we. Iya. Hei, tekone siji to. Oh iya guys. Oke, terlihat tekukur lagi. Datang masih satu ekor. Tempat yang sama ya. Siapa mau ngatur-ngatur warna-warna. Ini foto. Ini dulu. Dulu kayak godong. Terus kereta ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jungkel mana, guys? Allah wis. Gak kandi mau jani guys. Iya rak di cukup piro. Sak cukup ya guys. Sak cukup ya. Iya. Datang lagi guys satu ekor. Agak nyelesep. Ketok tapi. Ketok. Ya. Oke, kita shot lagi. Jarak masih di jarak yang sama. Kipu-kipu mereka.
pindah ngon. Yang pelanti guys. Iya ngon, bodoh tapi rasa misal. Kur nyerosot misal. Oh iya. Ada gak? Cakep. Sembilan lagi sudah ada. Eh, loro. Sing kiri wae. Oh. Wis langsung jungkel guys, guys. Suarane iku lho. Jeblok. Meledak. Bumba. sambungan VIP ini iki. Kae iki sine. Duh. 14 ya, 14. Oke, biar diambil sama Bro Ardi dulu. Sanggungan VIP ini, teman-teman. Udah nyaman banget, enak. Oke, itu Bro Ardi udah balik. Ketemu ya, mantap. Nice. Oke, itu ada satu ekor teman-teman. Caranya masih sama ini Bro Ardi yang mau ngesot ya. Wadang lu dulu ngasih rakeno tak tutup ya dulu. Wih, ibu banget ya. Lah, selak mabur lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tobila. Keno, guys. Keno wae sik momong. Ndak. Oh. Gak pas sih. Kurang tenang ente. Iye iki. Iyalah, kurang tenang, kurang tenang. Oke, kita sanggung di sini ya. Tadi udah terlihat banyak banget pada berterbangan. Kita tinggal tunggu posisi yang enak nanti buat shot. Mantap tuh lokasinya teman-teman. Nanti tekukur itu pada turun di situ ya. Antar tebing guys. Antar tebing. Tapi tebing-tebingan. Ini guys, oh iki yo guys, sik guys, ada satu ekor guys, sangat jelas. Iki model kepiye iki? Model nganu, model ndlongsor. Cakep, meluru, iki jiring. Cakep, Bismillahirrahmanirrahim. Wis, di tempat tak berkutik. Langsung kek gendeng clean shot itu sing jenenge clean shot berarti oh wis ra mari dadak nglepek-nglepek dadi langsung turu ngono iki kaya sing bedil turu yo. Cakep. Wis. Ngelipik-ngelipik langsung, guys. Langsung bubuk ta? Bubuk. Wong langsung lipik kok. Nah, ngono, Mas Bro.
guys. Siap, guys. Hahaha, gue bleduk. Ini tuh spot andalan. Tadi ikut. Oh iya. Ini mau singgih ini ya? Iya i. Iki juga sing awet mau kae green thing green. Tipe kat jam piro ah? Sejam ah. Sejam. Berarti green thing. Kan buat iki, Cuk. Yakis. Tuwa ya, Bo. Tuwa kan lemi. Ini semut. Juga tadi pagi tadi. Oke teman-teman, kita OTW langsung ke spot masak ya. Kita langsung mau masak kukurnya. Nanti mau dimasak apa pokoknya saksikan terus. Aku oleh sesuatu guys. Apa guys? Weh. Weh. Gendeng. Telenan. Singgah sana lagi. Oke kita langsung masak ya. Ini saya mau siapin bumbu dulu. Bro Ardi seperti biasa barusan sudah dibersihkan tuh sama Bro Ardi daging tekukurnya. Ini saya mau bikin bumbu. Kali ini kita mau masak anu teman-teman, apa? Tekukur kecap pedas ya. Jadi pokoknya saksikan terus gimana nanti hasilnya, enak atau enggak. Kita langsung masak. Ini bumbunya bawang putih, bawang merah sama cabai aja. Terus garam sama enggak lupa juga kecapnya ya, soalnya kan iki guys apa bumbu kecap. Mana pesonya guys? Peso kecil kok lali mau lidek. Oke saya ulek dulu. Berarti sambil saya buat bumbu, kamu ini ya langsung goreng tekukure aja. Oh iya iya, siap. Nih. Siap. Goreng setengah matang, nanti kalau udah kita baru balur pakai bumbu kecap. Siap. Kok ora ana tenaga nih malah. Ari. Oke, udah humep itu ya. Apa? Minyaknya. Biar langsung dimasak sama Bu Ardi. Bukan dimasak, digoreng dulu. Wah, mantap. Itu digoreng dulu biar sampai setengah matang. Tuh, bumbu kecapnya udah siap. Ini lagi proses gorengnya. Goreng tekukurnya sampai setengah matang. Nanti baru kalau udah setengah matang baru kita masak. Wah. Langsung iso ra kuwi? Apa sih ini? Pisan. Maksudnya pisane sedeng ta? Kurang ya? Taken ya? Ayo guys, masukkan guys. Iki rada dirono engko genine ya, guys. Soale mangan ngulon banget ya. Oke, kita masukkan bumbunya. Nah, kita osek-osek ya. Bayu. Osek-osek sampai itu, tuh. Apa? Layu. Layu. Kurang lagi saat ini. Kurang. Loh, iki ra nganggo dudu lho, Ndol. Tak menisi wae yo. Oke, kita osek-osek. Ini bulat-bulat iki. Ini biasa iki saya kasih daun, daun jimat. Wih.
ambune harume. Ya, hampir-hampir mirip rica-rica sih, cuman bumbunya enggak terlalu komplit ya, cuma 3 jenis bumbu. Serai, guys. Serai nanti. Alah, rawu, serai rawu. Rasa-rasa rawu. Bumbu serai. Oke, kita tambahkan air. Cukup ya. Baru kecap ya. Kamu suka manis dulu? Suka. Oke, diwakai gak masalah. Ya, bluk-bluk. Nanti kalau udah blekutuk-blekutuk, kita masukkan daging tekukure. Wih, gimana? Tetap. Ini lecok. Blerut. Duh, kumuhu nggak hujan ya. Nih, cuacanya seperti ini teman-teman. Di tempat saya kayaknya udah mulai mau turun hujan ya. Udah mendung-mendung dari kemarin. Saya cek dulu. Oke, ini udah berkutuk-berkutuk ya. Kita langsung masukkan tekukure. Ini tambahkan kecap nggak usah. Biar lebih. Kan kecap. Udah ireng. Nyamleng. Sik, guys. Nah. Oke, masukkan. Yeah, tuh. Dian. Ini enggak terlalu, ini habis ini kita masaknya enggak lama-lama ya. Paling 1/4 jam cuman biar ngeresep ke tekukure. Soalnya tadi kan udah digoreng. Santai, guys. Kecapnya sih ono sitokne ta itu. Ben legi, pedes, nasi gitel. Apa jal? Nasi gitel. Apa jal? Nah. Nasi gitel, panas, legi, kental. Lak ngono to. Ya, Mas Nawa ya. Ginastel ding. Kuali sedikit lagi mateng bolo. Tuh kecapnya udah meresap ya. Mandi bumbu, tetap mandi bumbu bolo. Udah mateng ya. Kita langsung santap aja. Daging tekukurnya. Seperti biasa ini kita plating dulu. Ini saya bawa lalapan apa? Selada sama ini nanti buat campuran sama timun. Ini apa namanya sih? Loncang. Loncang. Tuh, udah matang ya, guys. Kita langsung sajikan aja campuran ini. Daun langsung kita siapkan daging. Wih, mantap jiwa. Kita is wadah people. Oke, kita langsung kita santap. Ini nampaknya rasa sedeng buat nasi, nanti gampang lah nasinya ambil ya. Itu Bro Ardi juga lagi mau makan di sebelah sana. Oke, langsung aja kita santap. Santap bolo. Iya bolo. Ambil yang pokoknya sing sak marmi lah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita cobain dulu. Nih, ini daging tekukure ya. Daging tekukure. Tuh. Kita tok orang. Bismillah. Tak kira alot lho. Empuk jebul.
manis aja. Mantap. Brokoli. Ketimun. Ngamlong lagi. Jadi bumbunya itu lebih meresap ke daging, teman-teman. Apalagi rasa manisnya ya. Soalnya ini memang benar-benar fokus di kecap. Bumbu kecap, jadi memang benar-benar manis. Cuman rasa pedes, gurihnya tetap masuk. Enak toh, guys? Mantap, guys. Nambah nasi lu. Nih kalau mau nambah nanti ya, ya. Pokoknya ambil di sini. Nyemplos. Lambe gendeng, guys. Sumpah. Nyeplos pedes tenan. Enak banget di sepi-sepi. Lu apa? Foto. Mau lagi. Masih goreng lagi. Oh iya. Ngun dodo ya. Yang paling simpel itu. Gua harap kena nih. Sambal bawang, belum aja ini. Sambal bawang, sambal bawang, terasi bawang ini. Mantap juga. Yang gue lagi tunggu tuh. Sisa-sisa itu kayak kemuk kan. Kone entek lawe rung entek iki, guys. Warak tapi. Apa ya? Apa ya? Guntur apa ya? Kabumi.
Jajan gue tak mau jenuh kira ya. Entar pe. Ditutup, guys. Betul. Guys, pokoknya rekomendasi teman-teman buat kalian yang mau nyobain menu tekukur kecap pedas, bisa cobain, enak, mantap. Oke ya, saya mau habiskan dulu videonya, cukup sekian aja karena nanti takutnya itu baterainya udah lemah malah nggak kerekord. Oke, saya pamitan dulu. Sekali lagi terima kasih yang udah support. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.